Ibu saya, dulu, mangga ibu. Dari saya Ustaz. Ya, dari mana? Dari nama saya Ngediem dari Karang Malang Sragen. Mana? Nama saya Ngediem dari Karang Malang Sragen. Oh, Sragen ya. Ya, cabang 2 Andawung Ustaz. Nggih, nggih. Monggo. Pada apa? Suatu hari saya bercanda sama suami. Perlu ketahui Ustaz, suami saya seorang pendiam. Pak, aku ki jane mboten nuntut kalih jenengan napa-napa. Semuane sampun kecekapan, namung jenengan niku tadi gemati kalih kula sithik namung ngoten niku. Angkang kula tangkletaken niku napa? Kula termasuk wanita kufur pada suami yang sudah dikasih 10 kebaikan cuma kurang 1 gitu Ustaz. Ya, enggak yang diminta tadi apa? Yang diminta cuma gemati sayang pada saya Ustaz. Betul. Gemati sithik itu ya. Ya. Nanti aja oke-oke gematine sithik wae. Ya. Itu sebetulnya ya, sudah saya tanyakan pada tabang tapi rasanya belum puas Ustaz. Ya. Terima kasih. Pun entuk duduk dere. Jadi Ibu ya, kalau istri minta digemateni suami itu wajar dan itu haknya. Apalagi minta sithik kok ya. Kalau tidak gemati berarti suamimu pelit. Pelit terhadap gemati pada istri. Tujuan pernikahan ini kan gemati kok. Tujuan pernikahan itu tadi sudah saya terangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu mawaddatan warahmah. Supaya saling menaruh rasa cinta dan kasih sayang. Lah kalau dilakukan sudah gemati. Gitu. Nah mungkin yang dimaksud gemati itu bagaimana suamimu mungkin tidak tahu. Ada ibu maksud gemati mbok orang mung meneng wae to Pak, mbok sasok ngajak omong. Katanya dia suaminya pendiam. Jadi enggak ada duit barang dilongketok orang ngomong. Nah, dan juga mangan barang kan ngladeni ya orang ngomong mung jawil. Nah kalau begitu itu ya istrinya, oh suami saya memang pendiam, tak cak ya omong gitu lah. Nah ibu yang memancing, kalau memang suaminya arek ngomong sih tak omong ya apa, kadang-kadang gitu lah. Ya sudah ibunya mancing-mancing. Sudah Ustaz. Saya sampai begini Ustaz, saya ingin jadi wanita muslimah Pak. Kalau kamu diam terus, aku berusaha menghiburmu supaya kamu bisa tertawa gitu Ustaz. Ya, tapi suaminya ya sholat enggak? Sholat ngaji sudah lama. Oh, lah itu mulanya bingung caranya gemati piye mungkin gitu. Ya. Ya ini mendengarkan enggak ini suamimu? Kerja Ustaz. Oh enggak, nah, ini aku lagi cak ngaji. Pengen ngerti caranya gemati piye gitu loh ya. Biar tahu wong istri itu minta gemati sithik kan ya wis ape menjaluke mong sithik kok. Ya mudah-mudahan nanti suamimu diajak ngaji yang tekun, syukur kawan-kawan cak ketemu saya bareng-bareng nggih sama istrinya sama suaminya menghadap saya kok tak ajarane carane gemati. Ya, jangan ibu merasa ora dikemateni, suaminya sudah merasa gemati banget lah, wis pincang toh kan. Nah, itu perasaan itu maka bisa diluruskan insyaallah. Jadi tidak termasuk golongan. Ndak termasuk. Wong minta dikemateni tidak termasuk yang mengkufuri nikmat bukan. Walaupun tidak ya apa-apa nek ora dikemateni justru ora diwene ning dikemateni, gitu kan? Lebih baik. Kalau kemati tenan itu malah mesti apa-apa yang lain datang ada ya diwenehi. Jadi wenehi wong kemati karo bojone kok mesake ngono nganti butuh ora diwenehi. Nah nek nek mung diwenehi ta ora kemati ya meneh ya mula tujuan pernikahan itu ngemateni tadi kasih sayang dilandasi cinta kasih sayang. Ya apalagi